Akhirnya hari ini datang juga ya. Tapi udah dibela-belain cepat pulang dari kantor, masih aja kena macet. Aku ingin sekali mengembalikan senyumannya seperti dulu. Aku itu pengen ngabisin weekend sama kamu di rumah baru kita. Senyuman yang pernah meyakinkanku bahwa dia adalah istriku. Aku membawa Wanda pindah agar kami terlepas dari bayangan mimpi buruk kami yang dulu. Apa yang terjadi pada Wanda? Ia kira salahnya. Padahal sama sekali bukan. Wanda selalu berusaha untuk memantaskan dirinya kembali sebagai seorang istri. Apa yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang tercinta adalah melihat orang yang kita sayangi membenci dirinya sendiri. Sejak dahulu, Wanda ingin berkebun denganku setiap pagi. Namun kami selalu terburu-buru. Sayang, kamu cantik hari ini. Satu impian Wanda. Ia ingin sekali punya kebun. Kami harus menerima kenyataan pahit bahwa kandungan Wanda tidak dapat diselamatkan. Lingkungan yang buruk menjadi faktor utama. Aku telah melewatkan banyak hal. Bahkan di saat-saat terberat pun, aku terlambat untuk berada di sampingnya. Hunian kami yang baru memberikan apa yang kami butuhkan. Erik. Di sini, kami memiliki harapan untuk membangun semuanya dari awal lagi. Ayo, kita mulai dari awal lagi. Tadi pagi, aku tes pack. Serius? Membangun keluarga kecil bahagia. We got the second change, and we got the new home. The most precious time is family time.